apa isu dia? Mengeluarkan, mengintip satu rakaman itu satu kesalahan. Siapa yang lakukan? Kalau benar tulen. Keduanya, apakah benar kerajaan ini yang sibuk menteri dalam negeri, menteri komunikasi riuh rendah ni, tak pernah cerita, tak pernah dengar pasal video dan audio yang lain? Banyak. Nampaknya sekarang ini dia jadi ini nak jadi modal politik dia untuk hebahkan kononnya Anwar Zahid. Baik. Siapa tak dengar lagi video, audio, saya tak mau cakap video sensitif. Audio Tan Sri Muhyiddin yang sebut dalam tentang kaitkan nama yang di-Pertuan Agong, kaitkan akan beri jawatan menteri kepada UMNO dan JLC. Mana pemimpin UMNO boleh dibeli? Sebab itu dia tengok kadang setengah menteri itu melompat sekarang sebab nak jaga kedudukan, bukan nak jaga ahli UMNO atau rakyat Melayu yang kononnya dia wakili. Bagi saya itu soal prinsipalnya. Ya, soal laporan memang saya belum, sebab saya baru balik daripada Port Dickson. Ya, tapi saya sekarang memikir secara serius, ya, apa isu dia? Isu dia nak alih daripada rasuah yang menular sekarang, penggantungan parlimen dan pengabaian dasar dan nasib rakyat. Ini yang dia nak alih. Tato, lantas audio itu menjadi satu utamaan. Apa isi masalah? Kalau betul, kalau betul, apa masalah dia? Ada khianat di situ, ada rasuah di situ, ada kesalahan jenayah? Tidak ada. Bukan itu, bukan masalah apa masalahnya. Saya sendiri pun melihat tidak ada masalah. Soalan saya very simple. Apakah itu Datuk Seri atau bukan? Baik. Yang kalau kedua, adakah Datuk Seri sudah buat laporan polis atau bukan? Very straightforward. Kalau tak ada masalah, apa yang masalah nak bangkitkan dalam majlis macam ni? Apa masalah untungnya bagi rakyat? Saya dah sebut buat kenyataan. Zahid, Datuk Seri Zahid dah buat kenyataan. Cukup. Move on. Masalah negara ini apa? Masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah keyakinan rakyat, terutamanya Melayu Bumi Putera. Ini yang mesti ditangani. Saya tambah satu soalan lagi. Sebab dia, saya ingat ini yang terakhir daripada saya, tapi saya tambah lagi satu. Beberapa